Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kami Gerbang Goib. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di pelabuhan ya. Ini pelabuhan yang terkenal mistisnya di sini, teman-teman. Oke, kita nanti bakalan melakukan penelusuran dari lorong ini sampai lorong ujung sana ya, teman-teman. Oke, mari kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, teman, kalau kalian lihat di sini nih, banyak lorong-lorong dan tempat-tempat seperti sudah nggak dipakai lagi atau terbengkalai, teman-temannya. Ini, kalian bisa lihat lorong-lorongnya di sini nih. Oke, di sini nih, teman, saya nggak sendirian, bisa ditemani yang lainnya. Di sini tempatnya lembab. Di sini tempatnya lembab nih, teman-teman. Di sini di samping saya ini juga ada kayak itu udah ditutupi kayak di balik hutan gitu ya. Itu udah ditutupi. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba ke tempat yang lainnya, teman-temannya. Oke, kita coba ke tempat yang lainnya, ke arah belakang di sana itu. Nih, di belakang arah sana itu ada lorong lagi ya. Kita lihat, teman-teman, bagi kalian yang penasaran, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini tempatnya seperti ini, teman-teman. Goyang, teman-teman, situ, teman-teman. Lihat tuh. Ini tempatnya seperti ini nih. Assalamualaikum, ya murah. Ya mujin. Ada suara air, teman-teman, di sini. Oh, ini tempat the best nih, teman-teman. Kalau untuk melakukan lab di sini. Tapi sayangnya ini kita udah malam, jadi kita nggak sempat untuk melakukan lab di sini, teman-teman. Tiba-tiba ngeblur, kamera saya ngeblur. Oke, kita pindah ke tempat yang lain, teman-teman ya, karena tempatnya masih lumayan besar di sini, cuman nggak di sini aja tempatnya lumayan besar. Oke, let's go, kita pergi ke tempat yang lainnya, teman-teman. Ini lorong yang tadi. Kalau kita lihat arah sini nih, ini hutan di sampingnya ini hutan atau kayak kolam air atau apa gitu, saya kurang tahu. Aduh. Oh, ini air, teman-teman. Oke, pantas kedengaran bunyi air.
Kita beralih lagi. Ini gedungnya lumayan kalau kita buat melakukan uji nyali di sini, lumayan ya teman-teman ya, teman kurang-kurang crispy kalau di sini teman-teman. Saya nggak tahu dari tadi kamera saya ngebur-ngebur nih. Kita coba lagi tempat yang lainnya. Oke lah teman, mungkin di sini kita langsung saja bakar dupanya karena dari tadi kita belum nampak esensi dari mereka di sini. Kita akan coba bakar dupanya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, padahal di sini nggak ada angin ya. Oke teman-teman, kita sudah bakar dupa di sini. Kita tinggal tunggu kehadiran dari mereka. Ini lokasi kita yang kedua ya teman-teman di sini. Oke, let's go, kita explore lagi yang tempat yang lainnya. Katanya di sini nih lumayan kuat energinya di sini nih. Katanya ada poci. Oh, di sini WC-nya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau WC kita nggak usah lihat lah teman-temannya. Jemu kita kalau lihat WC itu isinya itu terus. Ini kita mencoba beralih ke depan sini. Oke, di sini tiba-tiba senter saya agak blur, senter saya agak redup gitu teman-teman, sorry agak redup. Ini dupa masih kita bakar. Assalamualaikum ya Muro ya Mujin. Apaan tuh? Oke, di sini teman-teman banyak kaca. Nih. Situ tuh. Di situ. Oke, kita coba lagi melakukan penelusuran di ujung ya. Karena ini masih cukup lumayan panjang. Lokasinya di sini nih. Ini teman-teman, ini lokasinya kayak gini ya, polos lontang seperti ini. Ini yang kedua. Kita coba yang ke sini. Wujud tanpa akan dikasih kalian. Wujud kalian.
tunjukkan atas sisi kalian. Okey, di sini ada tulisan oceng-oceng teman-teman sini. Sama tahun 2017. Okey, di sini ada ruangan lagi ya teman-teman sini. Saya malasnya masuk, kenapa? Karena di sini banyak kaca ya. Jadi berisiko teman-teman kalau banyak kaca seperti ini nih. Kita coba ke sini. Ini tempat lumayan besar dan cukup luas juga ya di sini. Ya, setelah kami sampai ke ruangan ini, ada salah satu dari rekan kami yang kesurupan. Kami pun mengambil keputusan untuk mengakhiri video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari kami. Terima kasih.